Ya udah guys, balik lagi sama gue channel Baid ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya cuy, jadi gue bakalan ngasih sebuah guide ya ke kalian ya cuy. Jadi ini adalah lanjutan video dari sebelumnya ya, video sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu gue nge-record ya dua video, yang Kasumi sama Yuffie ya cuy. Jadi gue kali ini bakalan ngasih guide ke kalian untuk cara build si Miyuki ya. Guide-nya Miyuki ya. Jadi sebenarnya ini udah kalian juga udah pasti pada tahu ya cuy, untuk Miyuki ya. Jadi Miyuki ini nggak salah satu hero gratisan ya, dari login juga udah dapat ya cuy, ada dapat bisa dua kali ya, dari login yang ke-7 sama login yang ke-15 ya, 15 hari. Jadi kita lihat di sini dari pasifnya ya, ketika Miyuki ngenyerang ya, dia bakalan nge-decrease target rage-nya sebanyak 330 ya. Jadi dia bakalan ngurangin rage-nya lawan ya. Jadi rage itu salah satu intinya salah satu bar gitu ya yang ada di game, tapi untuk nge-trigger sebuah skill ya. Jadi itu yang namanya rage ya. Di sini ada 300 ya, additional rage-nya itu ngurangin 330. Dan untuk enemy leader musuh, dia bakalan ngurangin sebanyak 200 doang. Dan di sini kita lihat ya untuk Miyuki uniknya ya. Jadi uniknya ini kalian bisa lihat di sini dia nyerang attack ya. Jadi attack untuk tim ya, AOE ya berarti ya cuy. Jadi dia bakalan nyerang tim ya cuy. Jadi dia itu biasanya suka bilang kami siwung ya. Nah, jadi dia itu nyerangnya tipe AOE ya. Jadi kalian juga pasti pada tahu. Dan di sini untuk special skillnya, dia bakalan nyerang kolom ya. Dan ini untuk normalnya juga kalian juga bisa nyerang seperti biasa ya, seperti SSR lain. Dan di sini untuk unik, untuk spesial, untuk nyerangnya biasa juga kalian bisa sambil ngurangin damage ngurangin rage-nya ya, ngurangin rage musuh ya cuy. Jadi bagus banget ya. Nah, jadi kita langsung saja untuk aktivasi line up-nya ya. Jadi line up-nya itu sama seperti yang kemarin-kemarin. Bukan kemarin-kemarin. Di video sebelumnya ya cuy, sama aja kayak Kasumi gitu. Tetapi si Miyuki ini wajib ada ya. Di setiap line up itu wajib ada, harus ada ya cuy. Kalau nggak ada, kalian mungkin bakalan kesusahan ya. Gue yakin kalian bakal susah ya untuk naik story ataupun apa gitu ya. Kalian bakal susah. Ya, jadi gue saranin kalian harus di setiap line up itu harus bawa si Miyuki ya, maupun di line up mana gitu ya. Kalian harus pakai Miyuki ya, karena itu top tier banget ya, karena ya dari skillnya aja, skill pasifnya aja udah kelihatan ya cuy, karena mengurangi rage musuh itu udah ngeselin banget sumpah. Dan di sini kita lihat dari dari gearnya ya, gearnya si Miyuki. Kita langsung aja bahas. Sama aja ya sebenarnya, sama kayak si Yuffie ya cuy. Dia pakai Staff of Hope ya. Jadi bakalan ada tambahan attack sama AOE damage ya sebanyak 12%. Dan untuk dari armornya ya, jadi armornya ini kalian bisa ganti ya. Jadi armornya ini kalian bisa ganti sama Bloody Shirt ya. Jadi Bloody Shirt ini kalian bisa nambah defense ya di dalam battle 2%, dan incoming attack ya. Jadi di attack yang selanjutnya kalian bakal punya kesempatan restoring 40 rage ya. Jadi restoring itu kayak menambahkan rage kalian juga ya. Jadi nambah gitu ya cuy, rage kalian 40 rage ya. Itu lumayan bagus ya, lumayan banyak ya cuy. Dan di sini gua punya yang lain lagi, mungkin dari HP juga ya, sama damage rate ya yang tadi gua bilang di videonya Yuffie ya cuy. Jadi sama aja kayak Yuffie. Dan untuk ini, untuk sepatu ya, jadi sepatu ini kalian bebas mau pilih yang mana, tapi gua saranin kalian pakai yang ini, Witch Dance Boots. Ya, jadi equipment ini dia bakalan nambah HP max di dalam battle ya.
Terus dia juga bakalan nge-exi, dia bakalan nyerang ya, nyerang itu bakalan nge-chance 5% untuk silence satu random enemy target ya. Jadi misal kalau kalian pakai AOE ada silent gitu ya, satu orang kayak Rikia ya. Jadi Rikia itu ada silent. Nah, jadi untuk selanjutnya di equipment selanjutnya kalau kalian enggak punya yang ini, kalian bisa pakai yang ini, Magic Cushion ya. Jadi dia itu ada speed ya. Jadi tambahan speednya ini sangat berpengaruh ya, karena si Miyuki ini harus speed pertama aja atau jalan pertama ya. Dan untuk dari aksesoris kalian pakai Phoenix E-Glass ya. Jadi ini wajib banget ya kalau ada ya, cuy. Nah, jadi setiap HP max ya. Jadi setiap di battle itu HP max bakal nambah 2% ya ataupun berapa persen gitu ya kalau udah naik. Nah, jadi dia bakalan increase ya casting rate-nya sebanyak 2% ya, cuy. Kalau udah bintang 5 sih 15% kalau enggak salah. Jadi itu sangat epic banget ya untuk si Miyuki ini, jadi tak terkalahkan banget ya. Dan ya ini bagus banget ya untuk nge-trigger si apa skill rate-nya ya. Jadi segitu aja sih video dari gua ya. Dan ini adalah video terakhir ya yang bakalan gua upload ya, cuy. Video terakhir Illusion Connect ya maksud gua. Nah, jadi untuk next mungkin gua bakalan mainin game-game lain lagi, mungkin enggak bakal Illusion Connect karena ini akun bakalan gua jual. Aduh, gua pengen beli HP anjing, ini nge-lag banget gua pakai HP ini. Udahlah ya, segitu ya. Bye bye. Oh, jangan lupa subscribe sama like ya. Bye bye.